karya veteran Peto Putra Onsu yang tak luar biasa. Selain karena memang bakatnya, ada orang-orang hebat di balik kesuksesan setiap lagu Onyo. Di lagu terbarunya berjudul Ayahku, Onyo kembali mendapat kesuksesan karena lagu ini berhasil menduduki trending 8 hingga sore hari kemarin. Ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Onyo, Ayah Ruben, dan semua yang terlibat dalam pembuatan video klip tersebut. Tidak dipungkiri, single lagu yang ditujukan untuk seluruh ayah di dunia ini memang begitu menyayat hati. Lirik dan visualnya begitu dalam, membuat siapa saja bisa menangis kala menonton video klipnya. Masih 8 musik yang umumnya di 3. Buat aku sih kalau trending itu bonus ya. Untuk penyanyinya, untuk semua yang terlibat di dalamnya, baik sutradara, produser, make up, hairdo, terus juga stylist dan semua yang bekerja di dalamnya gitu. Buat aku ini trending ya buat bonus aja, tapi selebihnya ya puas aja karena bisa mengeluarkan karya yang menyampaikan pesan yang baik. Seneng banget sih, seneng banget bisa bisa masuk di itu yang ayah bilang dari training itu bonus, dan buat Onyo ya training itu bonus, yang penting bisa dinikmati banyak masyarakat, bisa tahu bahwa ada orang tua kita berjuang buat kita semua. Sebenarnya gini, ada beberapa adegan itu gambarnya relate karena sebagian orang, hampir banyak yang sekolahnya diantarin juga, terus jadi adegan ketika Onyo dan Ramdan ini membuat lagu ini, ya buat saya harus disempurnakan lagi dari penayangan klipnya gitu, pesannya harus sampai, dan mencoba menyampaikan nggak semua orang memiliki keberuntungan. Sebenarnya saya pun bisa ada di posisi sekarang ini dalam tahap yang dimana itu melewati proses. Nah, terkadang nggak setiap orang mau melewati proses, tapi ayah, papa, daddy, atau apapun panggilan kalian, itu buat saya orang yang paling berjuang gitu. Jadi ayah dan bunda, ya papa, mama, atau siapapun yang kalian panggil itu, biar bagaimanapun orang tua, baik ibu ataupun bapak, itu berjuang untuk anaknya dengan caranya mereka masing-masing. Walau terkadang ya ada aja gitu, misalnya kita dia dagang jeruk gitu ya, nggak selamanya jeruknya habis, atau mungkin dia kerja di satu tempat nggak selamanya dia bisa dapat utuh karena mungkin selama kerja dia ada beberapa yang tidak sesuai target, akhirnya dikurangi, kurang penghasilan itu kan berarti kan harus ada yang dikurangi juga pembayaran yang lain-lainnya gitu. Jadi hampir setiap orang kalau gajian itu ya udah pas gitu, terus udah lewat aja gitu. Jadi ketika kita berharap lebih ke tempat lain, tapi pasti nambah lagi keperluan, ada aja. Jadi yang dilakukan oleh orang tua itu adalah udah anaknya gak usah mikir apa kerjaannya, anaknya gak usah tahu apapun yang kita rasain, yang penting lo happy aja, lo senang aja, sukses. Ya, maknanya adalah kita harus bersyukur sama harus apa, lebih tahu lagi kita bahwa kita itu harus sayang sama orang tua kita selagi dia masih ada. Bersyukur, intinya kita harus bersyukur. Senang maksudnya masih di sayang, terima kasih supportnya. Itu yang saya bilang, mungkin saya sebagai orang tua dan tim yang ada di belakang Onyo gitu ya, ada MOP musik dan juga SMN, itu ya kita yang bisa bekerja di belakangnya gitu, tapi di depannya untuk mencapai trending, untuk hasil yang bagus, kita kerja sebagus mungkin. Saya yakin semua yang mencintai Onyo dan keluarga itu otomatis akan ngerasa puas dengan karyanya gitu. Tapi kalau ditarik lagi nih, bagaimana perjuangan di lagu Ayahku ini, sebenarnya kita syuting di saat yang memang benar-benar itu ya
kita mau keluar takut, tapi kita nggak keluar juga bingung gitu. Makanya dibuat video klip seadanya aja, tidak melibatkan orang banyak. Jadi semua talent yang ada di situ tuh memang ya ya orang-orang kita gitu, ada Tanjung, ada yang lainnya gitu yang nggak kemana-mana. Makanya seminimalis mungkin, sekecil mungkin, tapi masih bisa menghasilkan karya yang bagus. Ya, semoga video klip Ayahku ini bisa banyak yang nonton dan nyampe ceritanya ke penonton. Pesannya nyampe ya, Nyok? Ya, pesannya nyampe itu. Semoga para pendengar musik juga senang dengar lagu ini. Amin. Ya, pokoknya terima kasih untuk semua yang sudah support, yang sudah dukung tim MOP Channel, MOP Music Channel. Dari tim The Unsur Family, terima kasih. Luar biasa sekali support dan dukungannya. Pokoknya tanpa kalian mungkin kami tidak bisa juga bisa menjadi seperti sekarang ini. Terima kasih sekali lagi. Pokoknya doakan mudah-mudahan putraku bisa memberikan karya yang terbaik. Amin. Memberikan sesuatu yang membuat para pencintanya, fansnya itu selalu merasa mendapat kejutan dari Unyu. Ya, terima kasih buat Cupers. Bye. Oke, terima kasih buat BXB. I love you so much, so much, so much, so much, so much. Dan para fans Unyu juga di luar sana. Terima kasih banyak udah ngirimin Unyu bunga banyak. Dan udah support karir Unyu ke depannya. Pokoknya kita makin kompak, makin solid. Dan apa? Dan kita harus fokus ke karya. Oke, dukung Unyu terus ya. Ini bunganya banyak banget. Cupers, bye. Oke, Cupers. Bye-bye.